Fiorentina harus meladeni Inter Milan pada giornata ke-7 Liga Serie A Italia di Artemio Franchi Senin dini hari. Kejutan diberikan tuan rumah saat laga memasuki menit ke-7. Sepakan spektakuler Babacar dari jarak jauh menghujam jala Samir Handanovic. Pada menit ke-19, La Viola memperlebar jarak setelah tembakan keras Juan Cuadrado gagal diredam Handanovic. Nerazzurri tak mampu memberikan reaksi. 2-0 menghiasi papan skor babak pertama. Skuad racikan Vincenzo Montella melengkapi kemenangan pada menit ke-76 lewat tendangan keras Nenad Tomovic yang memaksa Handanovic kembali memungut bola dari gawangnya. Mengeruk 3 poin di kandang, si ungu merangsek ke urutan ke-9 klasemen dengan koleksi 9 poin. Sementara skuad Walter Mazzarri harus tergusur satu tangga di bawah Fiorentina dengan raihan 8 angka. Saksikan Italian League Serie A di Kompas TV.